Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Semoga dalam keadaan baik-baik saja Oke Kembali bersama video saya Di video saya kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana melepas striping motor yang masih ori ya kadang ada rider yang ingin motornya terlihat polos kayak saya, saya sebeli suka motor yang polos ya ini aku suka warna hitam soalnya jadi ini yang ku hilangkan ya ini untuk menghilangkannya jangan pakai cutter ya karena kalau pakai cutter akan membuat baret Striping sepeda motor anda ya. Cuman ada juga striping yang nggak tempel ya, walaupun itu ori, nggak tahu seperti di tangki tangki motor sport itu biasanya ada yang stripingnya langsung ditembak clear ya. Kalau nggak salah ya, kalau salah, kalau ada, ya, kalau nggak salah ada, seperti Mega Pro itu stripingnya kalau bawaan ori dari dealer itu ketutup clear ya jadi mungkin melepasnya bukan dengan cara yang ada di video ini ya yang di video ini adalah melepas striping yang ori tapi yang hanya menempel tidak dilapisi clear ya clear itu penghilang cat ya kok menghilang cat pengkilap cat ya oke Langsung saja ya ini kalau dari saya sih pakai korek ya ini kalau pakai kuku gini akan lebih susah ya akan merusak kukumu masa kemeng kukumu lur-lur jadi pakai korek dulu dipanasi dulu ya sewajarnya aja terus baru anda anda geser ya, bisa kan terus jangan langsung ditarik ini ditutup begini dulu sampingnya dipanasin dulu terus ditarik lagi hmm. bisa kan tapi jangan langsung ditarik lagi sampingnya panasin dulu langsung ditarik lagi nah, mudah kan ini masih ori ini ini stripping ori ya jadi yang striping ori itu lemnya lem dari stiker ini emang sangat kuat ya, enggak seperti treping yang beli di kwkw -KW itu, kalau yang ori itu kuat. ini kalau langsung ditarik nggak dipanasin dulu, ini akan patah ya. soalnya lemnya masih kuat, sangat kuat. jadi yang kalah ini trepingnya. jadi lebih baik dipanasin dulu. dipanasin, geser, nggak bisa kan? terus ditutup gini lagi, dipanasin lagi, sampingnya geser Ya. Ya. Anda bisa menggunakan media lilin ya. Agar di, kalau ini lilin bisa, cuman kalau lilin bekasnya nanti harus bersihin bekas lilin juga. Seperti ini yang seperti samping ini sudah saya lepas ya. Mungkin teman masih ada bekas lem ya ini kan bekas lem stiker ya Anda bisa menggunakan apa itu kain ya kain Anda campuri bensin ya bensin Pertalat atau pertamax atau bensin premium ya Terus anda basahi kain ini terus Anda gosok sampai mengkilap ini Empar noda lem pada striping tersebut akan hilang dan terlihat kembling ya sama, -sama ya jangan dituruh ya ntar tankimu bisa kotor kalau kuno kotor wis lur kotor tumbas meneh ganti motore hmm. kosok terus hmm. bisa mengkilap lagi kan anda bisa menyedot bensin ditaruh di gelas atau di mangkok jangan langsung dicelupkan ya ntar tankimu bisa kotor nah aku nah aku kotor nggak apa-apa loh. aku kotor beli lagi murah urusan ya nah, ini kan bisa mengkilap lagi bisa menghilangkan lem daripada stiker tersebut ya ini hanya sebagian contoh ya Oke mungkin Cukup sekian tips saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika video ini bisa membantu Anda, tolong dukung channel saya ya agar saya bisa berbagi tips lagi kepada Anda semuanya. Dukung saya dengan klik like, komen, dan subscribe. Insya Allah setiap pertamanya, akan saya cap semampu saya ya. Sekian dari saya. Semoga Anda semua tetap sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.